Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang ini dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman diberangkatkan bis ALS Novin 270 dengan cincu Bang John Nasution dan Bang Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran dalam perjalanannya menuju kota Medan dan diberikan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin. Nah, sekarang saya sudah di dalam bis ALS Novin 270 dan di sini saya akan melaksanakan sudah berada di bis ALS Novin 270 ya. Di sini ada Bang John dan Bang Muhammad. Selamat siang Bang Muhammad. Selamat siang. Ya, saya di sini ada Pak Ketua juga. Ini gini Pak Agung, ini mengenang masa lalu. Ya. Saya ikut 234 kan sebetulnya cek bangun kene. Iya. Kalau penumpang di belakang bangun kene di sini. Wow. 234 kan di sini juga. Begitu ya Pak Ketua. Yang lalu ini mengenang lagi. Oke Pak Ketua. Nostalgia. Nostalgia di tempat duduk kernet. Iya. Jadi ini Pak Ketua. Bisa duduk sini juga. Sini Bang Udin. Siap Pak Ketua. Mengenang masa lalu. Siap Pak Ketua. Mengenang masa lalu. Ya. Dan di sini saya akan melaksanakan amanah dari saudara-saudara kita yang berada di Bengkalis, di Bangko, di Rio, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Dan ini kita serahkan saja langsung ya kepada Bang John Nasution. Ini pas lampu merah ya. Ini mau saya serahkan kepada Bang John. Ini yang pertama Pak Ketua. Ini dari hamba Allah yang berada di kota Yogyakarta menitipkan ke saya untuk diberikan kepada putra putri Bang John sebesar 200.000 rupiah Bang John. Mohon diterima. Ini dari hamba Allah yang berada di kota Yogyakarta. Sampaikan terima kasih Bang John. Terima kasih Pak ya, hamba Allah yang berada di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua, diberi amin. Rezeki yang berlimpah, amin. Dan diterima amal ibadah kita semua ini. Amin. Terima kasih Bang John. Dan yang kedua ini dari Mbak Isti. Berapa, Pak? Yang berada di Duri Riau. Duri Riau berapa? 200.000 rupiah Pak Ketua. Langsung serahkan Pak Ketua. Sampaikan terima kasih kepada Mbak Isti di Duri Riau. Isti? Iya, Mbak Isti. Bersama dengan anak saya Isti ya. Ya, terima kasih Mbak Isti yang ada di Rio, mudah-mudahan panjang umur, limpahkan rezekinya, disehatkan selalu. Amin. Baik, terima kasih Bang John. Dan selanjutnya dari Bapak Rusli Simanjuntak di Siak Kecil Bengkalis, 200.000 Pak Ketua. Terima Bang Ketua, tadi kasih. Ya, sampaikan terima kasih kepada Bapak Rusli Simanjuntak. Terima kasih Abang Rusli Simanjuntak. Iya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bang John. Dan sudah semua ya Pak Ketua ya? Masih 4. Wah ini ya nanti dulu Bang ya. Pak. Masih 400. Dan selanjutnya Pak Ketua, ini dari Bapak Bagong di Bangko Pak, sebesar 200.000 rupiah. Ya, mohon maaf Bang John. Pak Bagong Bangko ya. 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 Sampaikan terima kasih kepada Pak Bagong di Bangko Pak. Terima kasih Pak Bagong yang ada di Bangko. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki untuk kita semua. Semoga Bapak diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. 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 Terima kasih. Dan Pak Ketua, ya. Masih 200. Oh, ya. Ini untuk Bang Saktar. Oh, ya. Ini penyakit. 100.000 rupiah untuk Bang Saktar. Mau diterima Bang Saktar ini. Ini tali tadi ya. Oke ya. Ya. Mau Rp100.000. 100. Iya. Kamu gimana, Cok? 200 gimana tuh ini? Nah ini 100.000 untuk ya, Bang Saktar dan dari bentar dari hamba Allah di Pekanbaru. Sampaikan terima kasih kepada hamba Allah di Pekanbaru. Ya terima kasih hamba Allah yang ada di Pekanbaru, semoga rezekinya bertambah limpah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang 100.000 untuk Mas Paijo. Paijo mana Paijo? Paijo. Paijo. Ini Mas Paijo. Ini 100.000 ini untuk ini Mas Paijo. Ini dapat kasih. Ini dari hamba Allah yang berada di Pekanbaru Mas Paijo. Sampaikan terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Bapak Kota Bapak Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru. Ini semoga bermanfaat bagi saya dan semoga Bapak Allah di Pekanbaru diberi rezeki lancar dan
sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Dan ini kita mampir di Indomaret. Sebentar. Ini kan? Iya. Mumpung berhenti di Indomaret, telepon Pak Kopassus. Halo, Kopassus, ini Airline 270 mau landing, kasih parkir. Paten, Pak Ketua. Memang ngerjain orang ini. Payah ini. Memang Pak Ketua itu payah ini. Sini bahasa Inggris sana bingung. Bingung. Yang terima. Ini kata-kata apa ini, Pak? Ini ada kiriman untuk bekal di jalan untuk kru ALS Nopin 270 ini dari hamba Allah yang berada di kota Bandung ya teman-teman ya. Ini untuk diserahkan kepada kru bis ALS Nopin 270. Ini saya serahkan ya Bang Jun ya. 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 Pak Muhammad ya. Sampaikan terima kasih Pak Muhammad. Terima kasih untuk hamba Allah yang berada di kota Bandung. Yang ada di kota Bandung, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami dan Bapak dimudahkan rezekinya. Amin, amin. Terima kasih Bang Muhammad, Bang John. Semoga bermanfaat ya untuk seluruh kru bis ALS Nopin 270. Ini ada tiga ya ini ya. Satunya mana? Belakang. Oh, satunya di belakang. Oh iya, jadi ini tiga kardus sudah saya laksanakan. Suasana siang ini ya di full atau agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta. Alhamdulillah untuk penumpang hari ini lumayan ramai. Barang-barang. Calon penumpang yang pesan tiket ya, ini mendekati suasana tahun baru, mulai ramai penumpang ya ini teman-teman ya. Alhamdulillah, pokoknya doa terbaik untuk seluruh kru bis ALS dan para petugas bis ALS semuanya, dan juga para penumpang yang melakukan perjalanan hari ini menuju kota Medan, semoga dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan dalam perjalanan dan diberikan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke,
Oke teman-teman, demikian video siang ini dari agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Bila dari kalian, udah belum? Sudah. Sudah dibersihkan? Suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Hurrah!